Halo babuhan nang katuju bagadang bangun malandau Bang Junet kembali lagi menghibur hati babuhan mo nang geranjayan Jadi jangan lagi bau ngut di jamban Pada kesempatan kali ini, Bang Junet akan berbagi alur cerita film Tentang balas dendam paling jenius menggunakan teknologi masa depan Film ini dibintangi Logan Marshall Disutradari oleh Lake Wenil, yang dirilis pada tahun 2018. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria bernama Gray tengah memperbaiki mobil di bagasi rumahnya. Kemudian istrinya bernama Asa baru saja pulang dari pekerjaan. Hard, I see. At 86%. Fact that, that, there know. Grey langsung meminta Asa menemaninya untuk mengantar mobil. Setelah tiba di lokasi, Asa terkejut karena pemilik mobil yang diperbaiki suaminya adalah seseorang yang sangat cerdas bernama Aaron Kin. Asa mengatakan bahwa perusahaan tempat dia bekerja akan bisa mengimbangi kecerdasan Aaron. Namun, Aaron mengatakan tidak akan bisa. Lanjut, Aaron memperlihatkan sebuah chip bernama Steam yang bisa mengontrol apapun. Di perjalanan pulang, mereka terlihat santai karena mobilnya otomatis menyetir sendiri. Tiba-tiba, kontrol mobilnya error sehingga membuat mobil itu terbalik di tengah jalan. Kemudian, beberapa orang bertopeng muncul menyeret mereka keluar. Seorang pria bernama Peace menembak Asa hingga tewas dan anak buah Peace memukul kepala Grey yang membuatnya tidak berdaya. Beberapa polisi muncul mengevakuasi mayat Asa, sedangkan Peace beserta anak buahnya sudah menghilang. Beberapa saat kemudian terlihat Grey berada di rumah sakit dan dinyatakan lumpuh total. Kini hidupnya hanya bergantung pada mesin dan ibunya yang menemaninya. Oh. Esok harinya, Gray bersama ibunya menemui Detektif Cortez yang menangani kasusnya. Ketika Gray menanyakan siapa pembunuhnya, Cortez hanya mengatakan mereka akan berusaha mencari tahu siapa pelaku sebenarnya. Malam harinya, Gray meminta robot penyuntik memberikan cairan suntikan beberapa kali, hingga ia memasuki rumah sakit karena kelebihan dosis. Di rumah sakit, Aaron muncul dan menawarkan chip miliknya untuk ditanam ke tubuh Gray. Karena dengan chip tersebut, Gray bisa mencari siapa pembunuh Asa. want? Setelah itu, Grey langsung dibawa ke lab untuk pemasangan chip. Aaron terkejut melihat fungsi dari chip tersebut sangat cepat, sehingga membuat Grey bisa kembali berjalan dan berlari. You're not a robot. Malam harinya, Gray menerima paket rekaman dari Cortez. Setelah Gray memeriksa paket tersebut, terdengar suara di kepalanya. Awalnya, Gray menganggap dirinya sudah gila. Namun, Stem menjelaskan bahwa suara itu berasal dari chip Stem yang ditanam di tubuhnya. Saat melihat rekaman itu, Stem menjelaskan kalau pembunuh menembak menggunakan lengannya yang ditanami senjata. Di sini, Stem melihat sebuah tanda di lengan satu tersangka. Stem membaca info ketika melihat tanda itu bahwa orang yang memiliki tato itu bernama Shark. Stem juga memberitahu alamat orang tersebut. Lanjut, Gray ingin menghubungi Cortez, namun Stem melarangnya karena Gray tidak mempunyai bukti apapun. Stem menyarankan untuk mendapatkan bukti lebih dulu sebelum menghubungi polisi. Esok harinya, Gray sudah berada di alamat Shark. Setelah melihat Sark pergi, Gray langsung memasuki rumahnya. Di sini, ia menemukan banyak pesan di layar virtual berbentuk meja. Saat kemudian, Sark kembali. Setelah melihat Gray berada di sana, Sark langsung menghajarnya. Kalo. Kalo kata kata Do this. Untungnya, dengan bantuan STEM, Gray berhasil membunuh sak Gray sangat sok, ia tidak menyangka STEM akan membunuh Salk. STEM meminta Gray membersihkan semua sidik jari karena ia sudah mencatat di pikiran apa saja yang dipegang Gray. Beberapa waktu berlalu, dokter menjelaskan kepada Cortez tentang implan dan senjata yang dipasang di Mayat Salk, dan sayangnya Cortez juga tidak mendapatkan jejak apapun. Berpindah ke Grey, Aaron memarahinya karena ia mengetahui apa yang dilakukan Grey. Aaron memberitahu bahwa Grey harus mengikuti semua aturan komputer, sedangkan Cortez mencari beberapa bukti hingga memasukkan nama Grey ke daftar tersangka karena ia melihat Grey keluar rumah bertepatan dengan jam kejadian. Namun, komputer memberitahu nama Grey tidak cocok dengan tersangka. Malam harinya, Cortez pergi ke rumah Gray dengan alasan mencari bukti dengan beberapa pertanyaan. Namun dengan bantuan Stem ia bisa menangani Cortez sehingga ia pergi. I you a Kemudian Stem memberitahu tempat selanjutnya bernama The Old Bones. Di sana, Gray akan menemukan satu tersangka lainnya. Gray segera pergi ke tempat itu menggunakan kursi roda. Seakan ia memang lumpuh, tanpa rasa takut, Gray berbicara di tengah orang banyak yang berada di sana dengan mengatakan nama Sark dan tentang pembunuhan istrinya. Tiba-tiba, pria bernama Tolan berdiri. Gray mengatakan kalau dialah yang telah membunuh Sark. Setelah mendengar itu, Tolan langsung membawanya ke kamar mandi. Dan Grey memancing Tolan hingga ia mengatakan memang ia berada di sana saat pembunuhan Asa. Mendengar semua itu, Grey langsung menghajar Tolan bersama anak buahnya. Di sini, Stem menyiksanya dan bertanya siapa yang membayar atas pembunuhan Asa. Di sini, Tolan hanya memberitahukan nama Pis. Is Tiba-tiba, that, is that Gray melihat implan bertanda kobot di leher Tolan. Stan memberitahu jika Gray harus menemukan peretas karena Aaron bisa mematikannya dari jarak jauh. Setelah Stan memberitahu alamatnya, Gray langsung bergegas pergi dari sana. Oh, Ketika tiba di depan gedung, Stem memberitahunya banyak angka agar Grey mencatatnya untuk digunakan meretas kode Aaron. Namun, tubuh Grey mulai melemah karena perlahan-lahan Aaron mematikan akses Stem. Di sisi lain, Pix dan anak buahnya tiba di Outblades. Pix langsung memasukkan jarum yang keluar dari tangannya ke mata Tolan hingga ia melihat apa yang sudah dilihat Tolan. Terlihat Beast mengetahui kalau Grey pergi ke sebuah apartemen, sedangkan Grey berusaha menuju tempat si peretas, sehingga akhirnya si peretas membukakan pintu. Grey oh, really memintanya untuk meretas chip yang berada di belakang lehernya. Kembali ke Pix, ia membunuh pemilik klub dengan nanorobotik yang ia keluarkan ketika bersin. Berpindah ke si peretas setelah berhasil mematikan input pengamannya Ia memberitahu Gray membutuhkan sedikit waktu agar sistemnya kembali menyala Tiba-tiba ia melihat Pix dan anak buahnya muncul di CCTV Peretas itu langsung pergi meninggalkannya setelah memasuki apartemen, Peis terkejut ketika melihat Grey terbaring lemah. Di saat sistem kembali aktif, Grey langsung berlari menjauh menuju atap. Anak buah Peis terus mengejarnya, namun Grey bisa membunuhnya dan berhasil kabur sebelum Peis menemukannya. Di saat Grey kembali ke rumah, ibunya terkejut melihat Grey bisa berjalan kembali. Grey memberitahu semuanya tentang operasinya, namun ia meminta ibunya untuk tidak memberitahu siapapun. Sedangkan Aaron terlihat frustasi sebab semua sistemnya error karena sudah diretas. Ketika Grey tertidur, ia bermimpi tentang istrinya. Tiba-tiba, Cortez muncul dengan beberapa pertanyaan terkait pembunuhan baru. Karena kursi roda Grey terlihat di tempat kejadian, dengan bantuan stem, Grey kembali bisa menjawab pertanyaan yang masuk akal, sehingga membuat Cortez pergi kedua kalinya. Setelah Cortez pergi, Grey berbicara dengan stem. Ternyata Cortez sedang mendengarkan pembicaraan Grey karena ia sudah memasang perekam. Akan tetapi, Cortez kebingungan dengan siapa Grey berbicara. Di sini, Stem memberitahu Gray bahwa sekarang ia tidak lagi membutuhkan izin kendali karena input pengaman sudah dihilangkan. Gray yang dikendalikan Stem langsung berangkat mencari Peace. Melihat Gray pergi, Cortez langsung mengikutinya hingga mereka kejar-kejaran. Grey bisa menyingkirkan Cortez dengan bantuan stem mengendalikan mobil lainnya. Setelah itu, Cortez kembali ke rumah Grey menemui ibunya. Namun, ibu Grey tidak mengetahui apapun karena Grey juga tidak memberitahunya. Berpindah ke Pisk. Ketika tiba di rumahnya sendiri, Grey langsung menodongkan senjatanya. Di sini kebingungan terjadi karena Pisk menyebut dirinya sama dengan Grey. Grey bertanya mengapa istrinya harus dibunuh biasanya mengatakan sasaran utamanya adalah Grey sendiri sedangkan istrinya itu hanya pelengkap mendengar itu mereka langsung bertarung namun terlihat pertarungan mereka seimbang untungnya Grey bisa membuat Pix emosi dengan menyebut nama se yang ternyata adalah adiknya sehingga ia bisa membunuh Peace ketika lengah. Stem meminta Gray mengambil perekam di telinga Peace. Di sini, Gray mendengarkan bahwa yang memerintahkan Peace sebenarnya adalah Aaron. Gray yang terbawa emosi langsung pergi menuju tempat Aaron. Namun, Cortez juga berada di sana. Di saat Cortez lengah, Grey langsung mencekik lehernya karena tubuhnya digerakkan oleh Stem. Gray mencoba melawan kontrol Stem sehingga Cortez tidak terbunuh. Ketika Grey terbaring lemah, Aaron menjelaskan bahwa sebenarnya ia juga dikendalikan oleh Stem sebelum memasukkan chip ke tubuh Grey Stem melakukan itu agar ia mendapatkan tubuh seorang manusia sedangkan kenapa Steam menargetkan Aaron karena ia tidak ingin lagi ada yang sepertinya di masa depan saat Aaron lengah Steam mengendalikan tubuh Gray sepenuhnya hingga akhirnya Aaron tewas terbunuh saat ingin membunuh Cortez Gray mencoba melawan dan tiba-tiba ia terbangun di tempat lain bersama Asa istrinya ternyata kesadaran Gray hidup di dalam imajinasi otaknya sendiri sedangkan tubuh Gray telah dikendalikan stem sepenuhnya membunuh Cortes Dan selanjutnya, film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih guysan babuhan pian masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudah kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Perlu kalian tahu, sekarang Bang Junet sudah upload tiap hari, jadi tetap stay di channel Bang Junet